Okey, laporan berita sebelum ini ada mencadangkan ataupun melaporkan kepada kita tentang penetapan harga diesel dan juga petrol secara mingguan yang akan menggantikan penetapan secara bulanan. Jadi ini dia antara laporan yang kita kongsikan, harga baru setiap minggu dikeluarkan oleh KPDNKK sendiri. Kenyataannya itu harga berubah setiap minggu, dan kalau kita lihat harga ataupun turun naik harga petrol dan diesel itu yang berlaku setiap bulan, sekarang ini ditukar kepada setiap minggu. Jadi kita nak tahu bagaimanakah mekanisme penetapan harga itu, adakah sama seperti mekanisme yang digunakan sebelum ini, dan bagaimanakah ia memberi kesan kepada pengguna khususnya dan kepada mereka yang terkesan akibat perubahan ini. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai perubahan itu, kita bersama dengan Encik Mio Ismail Mio Hakim, pengarah bahagian rasionalisasi subsidi KPDNKK. Juga bersama dengan kita, kita akan mendapatkan respon mewakili pengguna, Dato' Dr. Jacob George, Presiden Persatuan Pengguna Subang, Shah Alam, Selangor. Kasar, betul eh? Dato', ya, eh? Betul. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Mio. Selamat pagi Dato'. Baik, Encik Mio, kita sebelum kita mendapatkan respon daripada wakil pengguna, kita nak tahu bagaimana penetapan ataupun perubahan penetapan harga secara mingguan ini. Adakah sama seperti kita gunakan setiap bulan ataupun ada perubahan dari segi mekanismenya? Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Pertamanya saya bagi pihak kementerian mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya, memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan sikit banyak tentang cadangan kerajaan, ya, pelaksanaan, bukan cadangan lah, pelaksanaan penetapan harga minyak petrol secara mingguan. Sebelum saya menjawab lebih lanjut, suka saya jelaskanlah, ya. Pertama saya nak jelaskan industri petroleum di negara kita ini sebenarnya kita bagi pada dua. Pertama yang jualan industri melibatkan industri lah, maksud saya harga di industri yang ini kita tak kawal lah. Okay. Ini tak isu lah, ini berlaku di sektor perkilangan, perkapalan dan sebagainya. Yang menjadi soalan sekarang adalah jualan, ya, di segi jualan runcit kita panggil, yang digunakan oleh pengguna. Okay. Untuk yang pengguna kita gunakan kaedah dari segi penetapan harga kita panggil automatic pricing mechanism, iaitu penetapan harga secara kawalan oleh kerajaan lah. Ya. Sebelum ini kerajaan menggunakan kaedah pengapungan terkawal secara bulanan. Okay. Di mana harga bulan sebelum tu kita ambil secara purata bulan. Contoh kata kita nak sana bulan Mac. Kita ambil harga pada purata pada bulan Februari. Harga purata tersebut kita campur beberapa dia punya komponen, dan harga ini kita gunakan untuk bulan Mac. Okey. Balik pada soalan, dan mulai lah, kerajaan membuat keputusan pada 22 Februari menukar dari segi manajemen dari segi bulanan kepada mingguan. Mingguan. Ha, ya. Sebab antara ya, tujuan kenapa kerajaan bertukar kepada mingguan ni, dan sebenarnya pemerhatian kami, ya, kajian kita, kita dapati jika kita buat sebelum ni secara bulanan, perubahan ketara harga minyak yang dipasarkan tu, yang di untuk konteks negara kita lah, ya, pasaran minyak ini kita menggunakan means of spec yang didagangkan di Singapore. Okey. Dan bila kita dagang di tingkat antarabangsa, dia dalam US dollar. Jadi currency juga mempengaruhi lah sebenarnya. Jadi mempengaruhi harga produk petroleum tersebut. Jadi bila kita buat setiap bulanan, kita dapati perubahan harga minyak ni yang didagang ni begitu ketara. Ya, perubahan dia ketara, dan kita dapati kalau kita nak macam pembetulan lah, perubahan kita terpaksa menunggu sebulan baru kita boleh ubah. Okay. Jadi kerajaan memikirkan jika kita buat setiap mingguan, ia dah lebih praktikal lah. Sebab, tapi adakah kalau kita kata contohnya perubahan mendadak setiap bulan itu ketara dan kerajaan ingin mengawalnya, adakah dengan menukarnya secara mingguan boleh memberikan kuasa ataupun kita kata hak kepada kerajaan untuk mengawal perubahan itu? Ya, jika macam saya sebut awal tadi, bila mingguan maknanya bila berlaku perubahan harga minyak, kita ada tempoh seminggu kita dah boleh ubah semula, kan? Okay. Kalau sebelum ni kita terpaksa menunggu sebulan. Bila mingguan mana setiap minggu kita akan ubahlah, ya. Okay. Maksud saya begini. Mingguan ni kita perubahan yang depa macam kami lah. Walaupun contoh bulan Januari sebelum ni kenaikan berlaku sampai 20 sen. Jadi ketara. Sedangkan bila kami perhatikan secara mingguan, jika laksanakan secara mingguan, hanya berlaku kenaikan sepanjang yang kita perhatikan dia berlaku antara 3 ke 7 sen sahaja. Okay. Jadi saya rasa kenaikan 3 ke 7 sen mingguan ini tidak begitu ketara sangat. Berbanding dengan kerajaan terpaksa
sebulan ya. Sebulan terpaksa sampai 20 sen. Ini itu yang kadang-kadang bila kenaikan 20 sen juga, kenaikan yang terlalu tinggi. Tengok tuan-tuan selalu tengok juga lah. Kadang-kadang pengguna jugalah. Efek pengguna bila tengok 20 sen, mereka akan lebih, kami panggil istilah pembelian panik lah. Itu kita tengok awal bulan atau hujung bulan, mereka berbusu-busu ke kedai, ke stesen minyak. Maknanya kalau menggunakan mingguan, walaupun naik ataupun jatuh, ia terkawal. Terkawal. Tidak seperti bulanan yang kalau naik mendadak, jatuhnya mendadak. Alright, okay. Respon daripada Datuk George, kalau berlaku perkara seperti itu, perubahan setiap minggu, dalam setiap pasaran, tidak kiralah pasaran saham ataupun kita kata minyak dan sebagainya, apa-apa perubahan yang berlaku secara, maknanya kita dalam masa singkat, mendadak itu akan menyebabkan berlakunya persepsi ataupun respon daripada pengguna yang akan menyebabkan akan ada pihak mengambil kesempatan, ya. Contohnya mungkin pihak peniaga ke ataupun pihak-pihak yang memang menggunakan isu itu untuk mengambil kesempatan menaikkan harga dan sebagainya, kesan daripada kenaikan ataupun perubahan itu. Jadi adakah ini akan menyebabkan sedikit chaos ataupun huru-hara dalam persepsi masyarakat? No, untuk saya itu satu persepsi. Ya. Apa yang mustahil itu sebelum saya menjawab soalan yang kedua itu. Soalan yang pertama itu tentang harga minyak tiap-tiap minggu. Ya. Okay. Apa yang kita dapati ialah konsistensi daripada tiga peringkat. Peringkat pertama, apakah impak dia kepada pengguna? Okay. Yang kedua, apakah impaknya kepada stesen minyak dan syarikat minyak? Yang ketiga, kepada ekonomi kita. Yang pertama kali, untuk pengguna, kita dapati mereka dapat satu konsistensi. Seperti rakan saya kata, harga itu dikawal. Dan mereka pun boleh bajet. Mereka boleh tengok berapa banyak dia dalam bajet. Dia tak payah ketara. Macam 11.59, satu hari dia dengar kabar-kabar angin petrol akan naik. Dan dia orang semua rush kepada petrol station, ada chaos, ada masalah dan sebagainya. Untuk stesen minyak atau peniaga stesen-stesen minyak dan sebagainya, impak itu tak begitu besar. Mereka boleh fine tune sebab dia punya margin of profit besar. So untuk mereka buat bising, stesen akan tutup, macam-macam itu, itu ialah cerita liar. Tidak ada. Untuk ekonomi kita, ini akan menjadi satu rapid intervention untuk ekonomi kita. Untuk jawapan soalan yang kedua, adakah impak itu mengakibatkan untuk kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dan sebagainya. Daripada siasatan yang dibuat terpencil oleh, oleh KASA, kita dapati tidak. Sebab kita ada penguat kuasa yang turun padang. Kita ada network-network kita dengan pengguna-pengguna yang akan bagi kita feedback. Jika ada kenaikan harga barangan dan perkhidmatan, sebab ada kenaikan ada atau keturunan dan sebagainya. So dia punya implikasi tidak begitu rapid. Apa yang mustahil itu dengan mekanisme yang baru ini, kita boleh intervene dengan lebih cepat dan daripada yang dulu. Dan jika ada isu-isu yang lain yang saya selalu kata, ini kita boleh, selalu ni kita boleh ubah suai, kita boleh fine tune. Apa yang kita nak untuk membentangkan, untuk luluskan, dan selepas itu kita monitor, kita ada audit system. Dan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan kita boleh audit. Dan yang berhormat menteri kita selalu kata, bagaimana kita boleh menolong pengguna kita dalam semua aspek. Dan ini satu daripada aspek yang yang begitu. So kita punya cadangan dan juga motivasi visi, iaitu bukan untuk lancarkan dan tidur. Tidak. Kita akan monitor, kita akan audit. Kita tengok bagaimana kita boleh memperlicinkan proses tersebut. Dan jika ada apa-apa traffic jam di mana-mana, kita akan buat bypass. So itu yang mustahak. Pengawalan tu yang penting. Tetapi tidakkah untuk pihak kementerian sendiri ataupun pihak kerajaan sendiri, ia akan menyebabkan ia backfire pada kerajaan apabila sebelum ini, kalau kita lihat bulanan, tidak ada pengumuman, ya. Maknanya kenaikan itu hanya akan automatik berlaku setiap bulan dan tidak ada pengumuman daripada kerajaan. Tapi kalau untuk mingguan ini, maknanya akan mungkin akan ada berlakunya rungutan isu setiap hari, setiap minggu yang akan diutarakan oleh pengguna. Okey, perlu saya jelaskan tambahan penjelasan ini. Apa yang saya sebut perubahan ketara tadi, bukan bermakna perubahan ketara berlaku kenaikan saja. Perubahan ketara juga berlaku penurunan. Jadi macam yang Datuk jelas tadi, rakan saya jelas. Kalau penurunan juga, kita mengambil masa yang agak lama kalau bulanan ni. Sebulan kita tunggu untuk buat untuk menentukan harga yang lebih murah lah. Itu yang berlaku dengan rakyat bising ni. Ya, sebab apa? Bila tempoh sebulan, kerajaan merasakan lah, kan. Harga minyak dah turun. Kenapa kerajaan tak turunkan minyak? Itu bila turun lah, kan. Sebab kita kena ambil kira juga penurunan juga kadang-kadang berlaku ketara dalam masa sebulan. Tapi kita terpaksa menunggu. Jadi bila mingguan ni, satu lagi aspek, kita rasa mingguan ni perubahan tu tak ketara sangat. Macam saya, kajian yang kami lihat, dia perubahan antara
3 ke 7 sen saja berlaku seminggu. Sama ada naik ataupun turun. Kena ingat ia bukan berlaku naik saja, kadang-kadang penurunan juga berlaku. Okey. Jangkaan daripada pihak KPDNKK kalau harga sekarang ini untuk petrol adalah RM2.30 ya seliter. Kalau mingguan itu dalam range bagaimana? Kalau penurunan tu berapa dia akan boleh kurang setiap minggu, dan kalau kenaikan itu berapa kenaikannya setiap minggu? Dari jangkaan kami akan berlaku sekitar dalam 5 ataupun ke 10 sen saja. Sama ada naik ataupun turun. Okey. Ha, saya lebih jangka sekitar 5 sen lah. 5 sen. 5 sen saja, sebab dia tak berapa ketara sangat. Sebab seminggu dia dah, kita dah cepat ubah. Kecuali berlaku apa yang kami panggil kadang-kadang ada minyak ni didagangkan. Kadang-kadang ada satu yang berlaku di luar kawalan kita. Ini berikan polisi antarabangsa. Contoh macam baru ni memang ada kesan. Bila berlaku macam pemilihan presiden US ataupun kemungkinan kadang minyak ni dagangkan di peringkat antarabangsa, kena ingat. Kadang-kadang currency lagi US dollar. Kemudian kadang keputusan antarabangsa. Contoh minyak dikawal oleh Pertubuhan Negara-Negara Pengelola Minyak, OPEC. Keputusan mereka ni juga kadang-kadang mempengaruhi. Ini akan berlaku yang agak kita tak boleh kawal lah. Masih ada lagi negara yang mengeluarkan saya minyak. Saya bercerita tadi kenaikan 5 sen ni bila dalam keadaan normal, bukan kerana keputusan-keputusan seperti ini. Yang ini kadang-kadang memang ada yang naik atau turun yang agak mendadak. Ketara. Walaupun mingguan saya jangkakan ada yang ketara jugalah. Sebab peristiwa-peristiwa yang kita panggil apa? Tidak dijangka. Tidak dijangka. Ini boleh berlaku juga. Okay. Tapi kita bercakap dalam keadaan normal biasa, kenaikan ataupun penurunan saya rasa tidak begitu ketara bila kita buat mingguan. Okey. Lagi satu aspek yang kita tak boleh lupakan dengan projek tersebut, kita boleh memberi persaingan juga. So jika kerajaan boleh keluarkan dengan ceiling price, kita akan terbuka kepada stesen minyak dan syarikat minyak untuk tengok bagaimana mereka boleh ada persaingan dan siapa nak memberi harga yang lebih. Adakah ini mekanisme salah satu mekanisme untuk kita boleh ceiling dan lantai? Ya, dalam kita boleh memperjuangkan, tidak ada apa-apa masalah. Contohnya di Amerika Syarikat, di England, di Australia, di Thailand pun kita ada. Ada di mana ada persaingan antara mereka. Mereka nak tarik pengguna kepada stesen minyak mereka. So mereka memberi diskaun lebih banyak. So kita bagi ceiling, selepas tu kita boleh mainkan. Okey, Datuk. So itu yang satu yang baik. Kalau begitu melihat keadaan sekarang ni RM2.30 contohnya, adakah kita tidak akan lagi merasa RM1.90, RM1.85 kerana kenaikannya yang sedikit dan penurunannya yang sedikit sebegitu? No, kita bagi satu ruang untuk balancing act lah. Itu aja yang kita nak cuba. Yang apa yang baik untuk pengguna. Itu yang besar. End of the day is persepsi. Okay. Orang yang buat bising selalunya bukan pengguna-pengguna biasa. Orang yang bawa Bentley, orang yang bawa Mercedes-Benz, orang yang bawa BMW. Pengguna golongan-golongan sasaran kita, dia terima. Bila kita turun padang dan jumpa dia dan kita bincang dengan mereka, mereka terima. Yang bising itu satu top 1%, top 3% aja yang pakai Bentley. So apa yang mustahil itu, bila kita buat dasar, kita buat dasar untuk pengguna-pengguna yang sasaran, golongan yang lebih, masyarakat yang lebih besar, itu yang mustahak. Maknanya untuk menjamin bahawasanya harga itu stabil dan terkawal. Konsisten walau dan apa harganya, dia masih di situ. Di situ. Okey, bagi Encik Mio sendiri, pihak KPDNKK selain daripada penetapan harga ini, apakah lagi tindakan susulan yang dilakukan oleh KPDNKK untuk satu mengawal, bukan saja mengawal harga tetapi juga mengawal apa juga keadaan yang bakal berlaku, kesan langsung ataupun kesan domino daripada perubahan harga minyak ini? Nah, dari segi kawalan sebenarnya kita mempunyai penguatkuasa yang berada di seluruh negara. Okay. Sampai itu memastikan persaingan yang sihat. Untuk persaingan yang sihat ini memberi kebaikan kepada rakyat, maksudnya pengguna. Kita juga ada MyCC. Dia juga akan mantau memastikan persaingan di kalangan syarikat-syarikat minyak ataupun pengusaha-pengusaha minyak secara yang beretika lah. Itu yang saya tambah lah. Sebenarnya kita ada perkenalkan, insyaAllah kita akan, ini semua proses. Apa kita langkah minggu ini adalah proses kita macam mendidik lah rakyat ke arah perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Kita tak boleh buat perubahan yang selalu drastik. Jadi kalau daripada sebelum ni kita tempoh yang lama, kita tukar setiap bulanan, sekarang mingguan. Jadi maknanya ini proses kita educate rakyat kita. Dan untuk yang kali ini kita perkenalkan satu lagi harga yang banyak menjadi persoalan lah. Saya nak jelaskan sedikit. Tentang harga promosi ni. Okey, harga promosi. Harga promosi. Sebenarnya kita membenarkan ada dua pihak sebenarnya yang boleh buat promosi ini. Satu syarikat minyak, yang kedua pengusaha minyak. Kaedah penetapan harga kita menggunakan APM, iaitu Automatic Pricing Mechanism. Dalam kaedah ini, margin, keuntungan bagi pada pengusaha minyak dan juga
syarikat minyak telah ditetapkan. Okey. Jadi apabila mereka nak buat promosi, jadi kita mudah kawal. Okay. Kita nakkan bila syarikat minyak buat promosi, maknanya mungkin dia hanya boleh menggunakan dia punya margin saja. Dalam range margin. Range margin dia. Dia jangan ganggu pengusaha. Sebab kita tak nak efek daripada pengguna. Betul. Begitu juga bila pengusaha nak buat promosi, dia mesti menggunakan margin keuntungan dia saja. Dia tak boleh kacau yang lain. Baik, baik. Jadi ini akhirnya kita dapat faedahnya pengguna, rakyat lah. InsyaAllah. Dan pada masa sama, kita juga nak memastikan saingan yang sihat. Kita kata setiap promosi yang hendak dilakukan, baik syarikat minyak ataupun pengusaha minyak, mesti dapat kelulusan terlebih dahulu daripada kerajaan. Apa yang nak dilakukan pun mesti mendapat persetujuan daripada kerajaan dan juga pengguna pun bersetuju insyaAllah dengan apa yang akan diusahakan ini dan memberi sambutan yang baik. Jadi kita harapkan agar apa yang diusahakan oleh kerajaan ini sebenarnya memang untuk rakyat, manfaatnya untuk rakyat dan kita semua sebagai pengguna. Jadi kita akan kembali selepas ini. Terima kasih sekali lagi Encik Mio dan juga Datuk Dr. George kerana bersama kami. Kita akan kembali dan kita akan saksikan bingkisan Jejak Kasih PVRTM yang disediakan oleh Zaidi Bujang tentang lawatan Persatuan Veteran RTM Semenanjung ke Sarawak bertujuan menjejak kasih ahli-ahli RTM Sarawak yang telah bersara dan banyak berkhidmat kepada RTM sebelum ini. Saksikan.